Untuk namanya apa, Mas? ABR. ABR Audio ya. Yeah. Sering battle katanya, Mas. Iya, Mas. Iya. Sampai ngeltok ya tutupnya. Wah, ya. Sampai ngeltok itu, Mas. Berarti siap battle sama dua sound ini, Mas? Ya, siap. Biasanya sound-sound yang kayak gini yang menarik ya, teman-teman. Kalau build up sangar itu sudah biasa, tapi kalau seperti ini luar biasa, teman-teman. Jarang. This is special perform Abbas Audio Production. Jangan lupa terus support Mas Sandi channel audio dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber Sandi channel audio, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya berada di desa Potok ya teman-teman, kecamatan Sukowono. Masih di daerah Kabupaten Jember. Kali ini kembali akan mereview sound miniatur, sound system, dan sound rumahan, teman-teman. Barengan. Dan untuk acaranya kali ini acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semoga kita mendapatkan berkah dari acara ini, teman-teman ya. Oke, kali ini kita akan mereview semua sound ini, tapi singkat saja ya, teman-teman. Karena ada 3 sound. Kalau yang ini sudah pernah saya review, teman-teman, yang di depan ini cuma nambah sub lagi. Kalau dulunya pakai sub 10 kalau nggak salah ya, 10 apa 12 gitu. Oke, kita reviewnya dari sebelah sini, teman-teman. Kalau yang ini sound rumahan kayaknya full 12 in ya. Biasanya sound-sound yang kayak gini yang menarik ya, teman-teman. Kalau build up sangar itu sudah biasa, tapi kalau seperti ini luar biasa, teman-teman. Jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Tak lagi kita tanya karena speknya saya enggak paham ini, teman-teman. Soalnya tutup spoolnya udah loncat semua, teman-teman. Ya. Tuh. Bawahnya ini sub ya, dibuat untuk sub. Dan ini power-powernya. Tak lagi kita tanya ke Mas Iqbal ya. Dan yang sebelah sini ini punya Mas Iqbal, teman-teman. Punya Mas Iqbal ya. Ini katanya 15-an yang bawah ini. Box F1 atau CLA ya. Untuk speakernya pakai 15-400. Kalau yang atas ini yang 12-an ini tetap, teman-teman. Box vented ya yang dulu ring. Speakernya ring. Terus untuk atasannya ada yang pakai ACR ya. ACR polosan sama ACR juga campur. Untuk yang paling atas tweeternya kosong. Ini punya Mas Iqbal, teman-teman. Untuk powernya sekarang pakai 3 power ya. Ini. Oke, kita ke sound yang besar, teman-teman. Yang sini. Eva Pro ya. Pakai box planar. Kalau ini 18 in, teman-teman. 18 in subwoofer, low 15 in, terus middlean ada 12 in sama 10 in, teman-teman. Untuk spek speakernya tadi lagi kita tanya ke ownernya, teman-teman ya. Soalnya tadi nggak sempet nanya. Box planar singgilan ada 8 ya. Ada 8. Dengan kombinasi warna oranye ya, teman-teman ya. Oranye. Sangar, teman-teman. Untuk powernya nih. Powernya pakai 4 power ya.
4 power, 4 channel teman-teman, 4 channel, 4 channel, ini juga 4 channel, yang paling atas 2 channel ya. Untuk penampakan belakang seperti ini, middle-nya gede ya teman-teman, gede, karena nggak mungkin double, itu kayaknya isi, oh tadi konfirmasinya 4 katanya teman-teman ya. 4. Terus untuk kelistrikan pakai Dedet Tayo sebelah sana. Oke, biar gak lama kita langsung ke operator sebelah sana. Sebelah sana. Tuh. Ini untuk suaranya di jumper, teman-teman. Untuk aksesoris dari Eva, mixer pakai Yamaha ya. Pakai Yamaha. Terus equalizer DBX231 ya. Yang bawah ada crossover ini apa ya? Yang ini saya enggak tahu. Kayaknya parametrik, teman-teman. Ya. Seperti itu. Terus kalau punya Mas Iqbal kayaknya tetap, teman-teman. Dan ini bosnya, ya. Kenalan dulu, Bos. Namanya, Bos. Pak Eva. Pak Eva ya? Ya. Oh, emang namanya ya Eva ya. Ya. tanya ke bosnya apa ke Mas Iqbal? Mas Iqbal. Berarti tanya ke Mas Iqbal semua ini ya. Iya. Oke, siap. Kita tanya ke Mas Iqbal, teman-teman. Assalamualaikum Mas Iqbal. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Ngadep sini, Mas. kita tanya spek yang Eva dulu. Subwoofer pakai speaker apa itu, Mas? Yang di utara 4 box. 4 box? Sound Queen. Sound Queen, ya. Terus sebelahnya? Yang di bawah 2 box Excellent. Excellent. Terus? Fostek. Yang atas. Atasnya ya. Fostek. Berarti campur 3, teman-teman. Terus untuk low yang 15. Yang 15? Apa nih? ACR. ACR apa itu, Mas? ACR Pro. ACR Pro katanya, teman-teman. Terus yang 12 in? ACR. ACR ya. Berarti full ACR ke atas. Yang 10 in? Fabulous. ACR Fabulous. ACR Fabulous yang 10 in, teman-teman. Iya, itu box-nya, box middle yang atas itu double atau berapa itu, Mas? 4. Isi 4, satu boxnya isi 4 ya? Waduh. Sound legend. Sound legend ya. Kok sampai isi 4, Mas? Biar biar pedes apa gimana? Malay santai. Malay santai. Oke. Terus untuk Twitter pakai apa, Mas? Sound Queen. Sound Queen juga. Isi berapa per boxnya? Isi low. Oh, ada di low. 22. Oh, 22 ya, isinya 22. Berarti Twitternya 4, teman-teman. Terus untuk powernya itu berapa amperan dari bawah sampai ke atas itu? Kan ada 4 power. 5. Hah? 20 ampere. 20 amperan ya. 20 amperan untuk sub itu ya. Kalau atasnya sama. Berapa? 10. 10 ampere untuk atasnya. Oke, itu dari speknya Eva ya, teman-teman. Kalau punya Mas Iqbal sendiri masih tetap yang dulu ya. Terus untuk yang satunya ini, Mas, pakai speaker apaan itu? Campuran ya. Itu kok sampai tutup sepulnya nggak ada, Mas? Kemana itu? Ngeltok, Mas. Oh, betel melolo ya. Ini orangnya, Mas. Oh, ini orangnya. Mas, siapa namanya ini? Apa? Mas, namanya Muhammad. Mas Muhammad ya. Waduh, si Adan, teman-teman ya. Tak lagi kita sambung lagi ya, Mas Adan. Kita break dulu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman, bersama Mas Muhammad. Ya, Mas ya. Mas Muhammad. Mas, subnya itu berapa in punya sampean? 15 12. 15 12. Berarti paling bawah itu 15 sama 12. Speaker ACR ya. Terus yang atasnya lagi? Survei itu. Survei berapa in itu? 12. 12-an. Itu dipakai untuk sub juga? Iya. Terus atasnya lagi? 10 itu. 10 in. Dipakai untuk
Middle? Iya, middle. Middle. Isi berapa itu? Set per boxnya? Dua. Isi dua, berarti ada 4 box ya? Iya. Terus paling atas sendiri? Sama itu, 10. 10 inan semua ya? Iya. Oh, terus Twitter pakai apa itu? Pakai anu itu. ACR? Iya. ACR ya? Pakai ACR katanya teman-teman. Powernya berapa amperan? Untuk sub? 5 ampere. 5 ampere besar. 5 ampere besar untuk ngangkat subwoofer, teman-teman. Satu power Mas ya? Yes. Satu power. Terus power yang atas lagi? Yang atas? 10 ampere. Kecil apa besar? Kecil. Kecil. Dipakai untuk middle ya? Iya. Dipakai untuk middle, teman-teman. Untuk namanya apa, Mas? ABR. ABR Audio ya. Sering battle katanya, Mas. Iya, Mas. Sampai ngeltok ya tutupnya. Wah, ya. Sampai ngeltok itu, Mas. Berarti siap battle sama dua Sony ini, Mas? Ya, siap. Easy. Siap. Siap battle katanya, teman-teman. Terus untuk powernya Mas Iqbal masih tetap atau di upgrade lagi? Upgrade dikit sih. Yang paling atas itu berapa ampere, Mas? 5 ampere besar. 5 ampere besar. Itu untuk yang 15-an ya? Iya, CLA. Untuk yang CLA, teman-teman. Terus yang di tengah? Middle. Untuk middle. 10 kecil. 10 kecil. Terus bawahnya lagi? 5 ampere besar. Itu untuk ngangkat yang mana? 12 in. Oh, yang 12-an ya. Berarti tetap main 4 ohm ya? Iya. Kayak dulu ya. Oke, seperti itu, teman-teman. Untuk ACC-nya dan mixer-nya kita lihat, teman-teman. Permisi, Mas ya. Yang ini untuk Mas Iqbal ya, teman-teman. Pakai asli. Terus ini apa? Parametrik toh, Mas? Prosesor. Oh, prosesor. Terus yang ABR ada di bawah, nyelempit, teman-teman. Ini. Apa ini Mas mereknya Mas? Asli. Oh, pakai asli juga. Enggak ada aksesoris Mas ya, cuma mixer ya. Cuma mixer toh. Oke, untuk suaranya nanti ini di battle apa di jumper Mas Muhammad? Di battle jumper. Apa di jumper? Oh, di jumper ya. Enggak battle berarti ya? Enggak. Pre-battle, Mas. Pre-battle katanya teman-teman. Biar rukun. Biar rukun ya. Karena acaranya Maulid Nabi, teman-teman. Oke, terima kasih atas waktunya ya, Mas. Ya. Semoga acaranya lancar sampai selesai. Amin. Rezeki kedepannya juga lancar. Untuk selanjutnya kita request lagu, teman-teman. Kita dengerin suaranya. Suaranya di jumper ya. ABR sama Safari sama Eva Pro Audio, teman-teman. Thank you.
Audio and DJ Ryo Denka presents